Bellingham holds off Sivas. Bellingham carries on the beauty. You see the young man becoming world class in real time before your very eyes. Legenda Manchester United, Brian Robson, telah memperingatkan tim-tim peminat Jude Bellingham untuk menyiapkan dana besar usai Piala Dunia 2022. Jude Bellingham menjadi komoditas panas berkat peran sentralnya bersama Borussia Dortmund saat masih berusia 19 tahun. Kini dirinya juga memainkan peran vital di Piala Dunia 2022 bersama timnas Inggris dengan menjadi andalan lini tengah The Three Lions. Sejak memperkuat Borussia Dortmund pada 2020 lalu, Jude Bellingham berkembang menjadi salah satu pemain muda potensial. Sebelumnya, Jude Bellingham menjadi pembicaraan pada bursa transfer musim panas 2022 dengan harganya yang cukup tinggi. Namun, Dortmund menahan sang pemain untuk tetap bertahan dan baru akan dijual ketika bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Sejumlah tim menjadi peminat Bellingham, diantaranya Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, hingga Real Madrid. Namun, Liverpool dan Manchester United telah mendapatkan peringatan soal dana besar yang harus mereka keluarkan jika merekrut Jude Bellingham. Peringatan tersebut disampaikan oleh Brian Robson yang merupakan legenda Manchester United. Brian Robson menilai bahwa dengan peran vitalnya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Inggris, harganya bisa meroket dua kali lipat. Sebelum Piala Dunia 2022, Bellingham memiliki nilai pasar sekitar 100 juta pound atau setara 1,8 triliun. Akan tetapi dirinya mengambil peran penting di Inggris, Borussia Dortmund kemungkinan bakal menaikkan harganya. Setidaknya harga dari Bellingham bisa naik dua kali lipat, mencapai 200 juta pound atau sekitar 3,7 triliun usai gelaran Piala Dunia 2022. Jude Bellingham sedang dibicarakan sebagai pemain 100 juta pon sebelum Piala Dunia, ujar Robson. Kita bisa lihat Borussia Dortmund meminta dua kali lipat pada musim panas. Tidak peduli harganya, mereka tidak akan kekurangan peminat. Setiap saya melihat Bellingham, dia membuat saya terkesan. Ini bisa menjadi panggungnya untuk membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia, kata Robson lagi.